jalannya berlika-liku. Cocok sekali untuk berolahraga pagi ya, entah itu mungkin bersepeda, jogging, berlari-lari. Mriki anu pundi dereke wau jenenge, Bu? Desa Kalangrejo, Dukuh Cangaan ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Tentunya ya, selalu kita doakan semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam karir serta pekerjaan. Nah, kali ini kita akan kembali ajak pemirsa untuk blusukan desa yang ada di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini itu tadi kita masuk sini ada tulisan ataupun rambu-rambu yang bertuliskan Desa Bakah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini kita masih berada di kawasan jalur utama ya. Tak kasih lihat, ini jika lurus ke jalur utama ini jalan raya Kunduran Doplang, bisa tembus ke Kecamatan Doplang di kawasan Blora Selatan. Kita akan mencoba melusuk ke kawasan desa ini ya pemirsa. Nah, kita akan belok ke arah kiri. Sepertinya sangat sahdu sekali jalannya. Berjalan membelah sawah, menerobos sinar mentari yang mulai menghangatkan badan. Petualangan kita mulai dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menikmati suasana pagi hari. Ini terpantau lahan pertanian dari warga juga sudah hijau. Ini ditanami tanaman jagung dan kacang-kacangan sepertinya. Sangat sahdu sekali. Ini ada warga yang menyemprot tanamannya. Jalannya berlika-liku. Cocok sekali untuk berolahraga pagi ya. Entah itu mungkin bersepeda, jogging, berlari-lari. Karena memang sangat sejuk di wilayah sini. Bu, nek mriki dereke pundi, Bu? Pinten. Dukuane pundi mriki? Niki dusune. Nggih. Cangaan nek, Mas. Dukuh? Nggih. Cangaan. Nggih, Cangaan. Desane? Dalem. Desane? Kelurahane? Niku Kalangrejo, Mas. Kalangrejo. Nggih, Kalangrejo. Mboten Bakah.
boten bakan iki sak anu Mas kilene. Oh. Sok Mas. Baka berarti mereka. Nggih, mereka Mbak. Oh. Nek mriki pun Kalang. Nggih, Rejo. Nggih, Kalang Rejo. Oh, alah. Tak arani mriki Mbakah, Bu. Mboten. Mrik. Berarti sing Mbakah sing mriko nggih. Nek niki tesih wonten desa-desa mangke. Tesih kata. Di Kalangan, Pegulan, Botok, Bagen, Mbakah niku nembe kula. Oh, radosane tapi sae nggih, Bu. Lebet sawah ngene iki. Ibu. Nggih, sae Mas malah buyar kok. Oh. Matur nuwun nggih, Bu. Kula arep saking Blora. Sobi tak mlusuk mereka. Nggih, monggo. Kok saya ketinggalan pemandangane? Lho, pun niku pun dibangun kali Pak Lurah. Oh. Monggo, Bu. Ternyata ini bukan di Desa Mbakah, sedulur. Nah, kita menuju ke pemukiman warganya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya kecil. Ini hanya khusus untuk roda dua. Pak. Dan ini aja sepertinya jembatan yang ekstrim ini, jembatan kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lho jembatan kecil yang panjang. Kula arep saking Blora, Bu. Oh, nek mriki pundi? Wow. Cangaan. Desane Kalangrejo. Kula wau lewat penasaran kok ketingale kampunge kok sae. Berarti mereka tesih kathah pemukiman warga nggih. Tesih nek pengen ke Blora nggih niki nganan to, nganan mungkin Desa Blumbang. Pertawang Rejo nanti jebuse Murahharjo. Oh. Murahharjo jalan raya ora dadi Semarang to. Nek badhe teng Mbakah sing kilan niku wae nggih, Bu. Nggih, niki ngiri, niki mengke mentok SD to. Nggih. Mentok terus ngiri Mbakah. Oh. Ini perempatan Kunduran. Matur nuwun lho, Bu. Cobi tak penasaran pengen ngertos desa mriki. Damel video YouTube. Oh. Sahabat Al Arif Blora. Matur nuwun nggih, Bu. Olahraga niki wae. Nggih. Oh, matur nuwun monggo monggo. Ini kita disapa oleh ibunya, warga yang ramah. Dan ini ya alhamdulillah ya, walaupun blusuk di pedesaan, tapi untuk akses jalannya sudah bagus. Ini mulai masuk pemukiman warga. Ini pengalaman yang pertama kalinya kita melusuk ke kawasan sini. Ternyata ikutnya itu wilayah Kalangrejo, Duko Cangaan. Amit, Bu. Jalan-jalan iki. Kita berkeliling dulu ya. Muter-muter di kawasan sini. Sambil melihat aktivitas warga di pagi hari. Amit, Mas. Derek langkung.
ibu bu sewu derek langkung. Amit pak derek langkung. Muter-muter di kawasan sini. Monggo bu. Sebuah suasana yang sahdu sedulur. Amit mbah derek langkung mbah. Monggo mbah. Kita menyapa-nyapa warga yang ada di sini. Suasananya sangat sahdu ya. Masih banyak kita temukan rumah-rumah klasik, rumah model zaman dulu. Bismillah. Monggo bu. Dalam. Kulo arip saking Bloro. Salim riyen bu. Amit. Terus dolan-dolan pengen blusuk. Jepon bu. Ketingali desane kok sae kulo lewat dalan gede menggok ngiri niku. Nggih, saking Kilen. Mriki anu pundi dereke wau jenenge, Bu? Kalangrejo. Desa Kalangrejo, Dukuh Cangaan ngoten nggih. Dukuhane Cangaan. Berarti Kalangrejo niku ombo, Bu. Tinggang kelurahan. Tinggang anu napa tinggang? Tinggang dukuhan ngoten niku nggih. Pundi mawon niku? Kalangan, Keduan, Cangaan. Oh. Kata mulai melambakah niku wah. Oh, mbakah. Mriko lho anten tetet. Nggih. Sing Benagung niku nggih eloke mbakah. Oh, luas malah nggih. Nggih, malah kathah tugu. Karean, Jogodayo, Botok, mbakah. Mriki pertaniane saya ketingale nggih. Nggih, lumayan nggih, lumayan. Caket lepen ta pripun, Bu? Nggih, lho meter pundi? Jenengan lho pecah tretek ae. Tretek wae cilik-cilik. Nggih, lho ngene iki lepen. Berarti di diesel pengairane. Oh, wau lewat kok nopo? Ijo-ijo nggih jagung kacang nggih. Lombok. Banget niki nggih napa niki jenenge? Gambas. Gambas. Alah niki rek anu Mas iseng Mas ditaburi lan nek dikelok. Lah nggih lha wis dawu-dawu ngoten saged dikelok dhewe nggih. Nggih ampun. Pasar langsung lak. Kangkung nggih wonten. Bayem. Bayem jeruk. Nika nggih jeruk. Berarti nek tiyang mriki nek sayur ngoten mboten sah tumbas nggih. Mboten. Alah, napa ngoten niku mboten tumbal lho bayem. Ramban nek ngarani nggih. Nggih ramban. Saged ramban piyambak. Tre dolan Bu niki wau pengin ngertos desa mriki kali damel video nggih kenang-kenangan. Nggih, asline menika jenengane asline. Nggih. Oh, nek mriki desane jenenge Kalangrejo. Nggih. Ternyata ada 3 dukuhan sedulur. Rata-rata mriki petani ketingale nggih, Bu? Nggih, petani. Sebagian besar itu para petani, jadi banyak yang ngopeni sapi, ngopeni kambing, ngoten nika nggih, Bu, nggih. Terumahe kathah rumah model klasik ngeten niki nggih, Bu. Nggih, sing kuna. Rumah model zaman riyen nggih, saking kayu. Nggih. Nek daerah barat mriki ciri-cirine wonten niki nggih, Bu. Aluminium ngoten niku nggih. Niku nggih nembe rek, Mas. Niku nganu. Taun pinten niku? Krepus niku. Krepus nggih. Nek teng daerah Jepang niku krepuse tesih sing nganu biasa ngoten nika. Nggih. Kados ngoten niku kados nika. Niki wae kathah sing putih-putih aluminium ngoten niku. Enteng, Mas. Benakane ya gempang. Oh. Anu nggih mirip daerah Grobogan nggih, cara nggih. Mengulan niku ra ampun ngoten niku. Nggih, daerah Blora Barat niku pun ngoten niku. Matur nuwun lho, Bu. Nggih, monggo. Tak pamit riyin. Monggo pinarahan teng Jepang. Dalah. Oh, kula nggih dulur kula teng Blora rek. Oh. Nggih, nggih, nggih. Kula kalih teng Melangsa. Lah ngeten niki pun bakdo masak napa dereng? Ampun, Mas. Ya sarapan, Mas. Ampun nggih. Nggih.
Matur nuwun, Bu. Monggo, monggo. Apa, Dok? Ketika berbicara tentang pedesaan itu memang tidak pernah ada habisnya ya. Selalu saja ada cerita-cerita yang bisa kita bagikan untuk pemirsa. Kali ini kita melusuk ke sebuah desa yang lokasinya jauh dari kawasan perkotaan, yang ikut wilayah Kecamatan Kunduran atau Kabupaten Blora yang bagian barat. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Grobogan atau Purwodadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lewat jembatan kecil yang tadi ya. Kita akan kembali pulang ke Blora, arah Blora. Ini sungainya. Sungainya di sebelah kanan dan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya tak bosan-bosan ya pemirsa, kita ajak untuk berpetualang, untuk belusukan desa, sekedar bernostalgia, jalan-jalan virtual dan juga silaturahmi secara virtual, menyapa saudara-saudara kita yang ada di pedesaan. Nah, ini tumpukan jerami untuk stok pakan biasanya, sedulur. Ada banyak sekali di kawasan sini. Nah, pemirsa, mungkin gitu dulu ya. Konten kita tutup sampai di sini. Semoga videonya bisa bermanfaat, bisa menghibur, dan juga mungkin untuk nostalgia tombo kangen kampung halaman. Hati-hati, Pak. Ini aktivitas warga di pagi hari ya, mengambil jerami untuk pakan sapi. Suasana yang sahdu di tengah sawah, tapi jalannya bagus. Mungkin gitu dulu konten kita tutup sampai di sini. Terima kasih, tetap semangat. Salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.